Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam ya, dimanapun Tribuners berada ya. Dan ini Indonesia Timur sudah malam ini. Indonesia Timur sudah malam, Amerika pagi ya. Pagi. Pagi, menjelang pagi nih Amerika ini ya. Jadi agak delay ya, satu minggu. Dan kita udah berapa kali absen? Dua minggu absennya? Enggak lah, satu minggu lah. Dua minggu. Kami di Banjarmasin aja dua minggu. Makanya nih, pertama yang mau ku sampaikan nih, selamat lah ya. Buat tim Perwanas Futsal Sumatera Utara. Atas kekalahannya. Atas tidak mendapatkan oleh-oleh ya. Enggak boleh-oleh kan? Dapat pengalaman, Bang. Dapat pengalaman ya kan? Pokoknya lagi-lagi diuji lah nih persepak bolaan Sumatera Utara nih. Ya. Nah, yang kemarin banjir. PON pertandingan pertama seri Sumatera Utara. Lawan yang kedua menang. Sulawesi Barat. Lalu kalau futsal yang di PON dua-duanya udah masuk semua. Ya. Putra-putri. Walaupun tadi. Iya, ini PON udah mulai ya. Kita ucapin selamat nih lah. Selamat bertanding buat para atlet-atlet berjuang medali. Iya. Tapi yang ditunggu-tunggu tetap saja kualifikasi Piala Dunia. Ronde ketiga. Besok pertandingan pertama akan dimulai. Jangan salah, Bang. Futsal lawan apa kemarin tuh? Apa? Ditunggu-tunggu tuh, sampai ngantri orang mau masuk stadion. Enggak muat stadionnya. Kayaknya ada campur tangan ilahi juga itu ya. Kemenangan Futsal Sumut itu. Iya, Bung Ab. Katanya bersejarah menangnya. Bersejarah ya. Pertama kali lolos fase grup Sumatera Utara. Biasa enggak pernah. Biasanya enggak pernah. Biasanya enggak pernah. Iya. Dua-duanya. Enggak kayak bersejarah katanya. Tapi itu nanti kita bahas ya. Iya. Ini kita mau bahas tentang Martin Paes. Jadi ya. Jadi. Udah datang dia. Nama saya Martin katanya kan. Tapi dari cuma asli Kediri. Cuma itu tapi bahasa Indonesia yang saya bisa. Oh gitu ya. Nanti saya belajar lagi kita. Masalahnya apa hubungannya Kediri ya? Kediri itu kan rokok yang ternama itu. Iya, nenek moyangnya di Kediri. Oh, jangan-jangan nenek moyang itu ada andil juga? Untuk ini? Buat rokok? Enggak, neneknya mungkin tutor di kampung Inggris di Kediri mungkin, Tuan. Di Kediri juga ya, kampung Inggris itu ya? Luar biasa. Martin Paes. Nanti marah Coach Justin. Bahasanya pas. Kita kan punya apa, kawan orang Belanda, Coach Justin. Jadi dia mengoreksi semua spelling orang. Seneng lah ya, Bang. Bukan Martin Paes, Martin Paes. Martin Paes. Iya, betul itu. Pokoknya kalau dia bilang nggak betul. Paes. Jadi di timnya dua kiper Kediri berarti ya, Bang. Ada Martin Paes, ada Nadio. Sampai segitu ya knowledge-nya Bung Akbar ini ya. Apa enggak tahu si apa dari Kediri? Siapa? Nadio. Nadio. Tahu? Tahu dia ya. Enggak tahu. Mana dari Kediri? Orang itu baru dari umroh. Dari umroh. Berarti serang teh, Bang. Umroh. Nah ini kayaknya orang itu udah sebelum berangkat Coach, siapa daftar yang mau ikut umroh gitu, udah di list kayaknya. Jadi ini agak itu siapa juga? Sumbang, Ustadz apa bukan? Enggak, ini kan media-media Arab Saudi, termasuk juga tim kepelatihannya lah, Roberto Mancini dan kawan-kawannya lah. Merasa Indonesia ini agak terkejut melihat Indonesia. Ini mau Piala Dunia, kualifikasi, pertandingan penting, datang. Ibadah dulu. Keren. Bantuan jalur lain. Ibadah dulu. Kok orang tuh kok keliling Ka'bah nih kok malah umroh gitu kan? Ke umrohnya dulu ya kan. Nah, tahu ya ini dia salah satu upaya juga ya kan jalur langit ini. Ya lucu juga kalau pemain Arab yang di sounding untuk umroh dulu ya kan. Tiap hari dia umroh di situ orang Arab. Jalan kaki pun sampai. Tapi mumpung, memang itu Bang Aji mumpung juga, Pak. Oh iyalah, ini mumpung yang positif. Tapi kenapa enggak setelah pertandingan aja kali? Enggak sempat ya. Enggak sempat. Kalau setelah pertandingan enggak sempat, Bang. Tapi kalau sehari aja gitu. Aku enggak tahu, Bang ya. Stadionnya dekat enggak sama Ka'bah? Apa dekat dengan Masjidil Haram enggak? Jadi memang kalau jarak antara Riyadh ke Mekah itu, Bang. Itu kalau perjalanan naik mobil, itu 8 jam. Udah pengalaman ya. Udah pernah. Udah berapa kali?
Baru. Udah pernah apanya abang ke Riyadh, ke langsung ke Riyadh? Melintas aja, melintas. Penghewan ya? Kulun-kulun ya? Dari Indonesia langsung melintas. Masalahnya kita dari Madinah. Umroh berapa kali? Haji dua kali. Macam toki. Sawi dawa ya. Amin ya Allah. Amin. Kayak Haji Muhyiddin. Iya, tukang buburnya apa? Tukang buburnya Haji. Tukang korannya Haji. Tukang korannya Haji. Iya, betul-betul. Bang. Jadi ternyata Riyadh ke Mekah itu durasinya panjang. Jadi kalau misalnya dia transit turun di Jeddah, lebih dekat ke Mekah dulu baru ke Riyadh. Sah-sah aja orang itu umroh dulu ya kan. Dulu. Momen ini kapan lagi? Langit. Cuman masalahnya siap umroh harus botak. Enggak harus botak sih. Harus botak, cuma satu yang botak. Iya. Baji. Yang botak itu Ragnar Orathmangun. Karena tahu mau dijambak kali ya. Dan itu kayaknya ada alasan teknis. Iya. Karena dia akan head to head sama Al Bulaihi yang bandel kali itu. Itu Son di jambaknya, Messi di jambaknya, sama Ronaldo mau di jambaknya diginikan Ronaldo kan. Enggak bisa. Ronaldo yang kartu merah. Ya. Ronaldo rambutnya kan ini, jadi ini. Dia atlet sepak bola atau atlet Westerling ya? MMA. Cocok banget Liga Indonesia dong. Mungkin bisa jadi panutan ya nanti. Makanya aku payah kena jambak. Dibotak lah sama dia ya kan, mau di jambak gini enggak cukup. Dia head to head nanti. Dia kan back tengah kanan. Orathmangun kan di situ di kiri kan. Sepertinya memang Riyadh mainnya di Riyadh ya. Kondisi alamnya stadion miliknya Al Benzema apa? Al Ittihad. Di stadionnya Al Ittihad. Ya kemungkinan Benzema bisa nonton. Ditonton wajib Benzema ini. Benzema pun lagi umroh juga kayaknya ini. Ya. Dia kayak tiap habis pertandingan umroh gitu. Pokoknya siap sholat Jumat umroh. Habisnya tanggul umroh. Tapi Sintayong enggak ikut umroh ya. Di luar aja dia. Sintayong udah tahu juga dia soal pemain Arab Saudi yang si Al Bulaihi ini. Tukang jamba. Dia tahu bakalan kalau pemain yang kasar bakal tetap kasar itu katanya. Ya itu kan jadi, psikologis memang kan. Iya. Cuman yang persoalannya kasarnya dia itu kan enggak jadi nilai lebih untuk dia sendiri. Bisa dimanfaatkan sama Sintayong dengan kekasarannya. Untuk kartu merah. Bola mati bisa dimanfaatin sama orang itu. Asalkan pemain kita nggak terpancing juga nih, mungkin ini itu dia. Concern khusus Sintayong supaya pemain nggak bakal nggak emosi, nggak emosional. Ya pasti bersabar lah karena mainnya kan di kampung orang mainnya. Kita agak tenang nih. Haram, haram. Ini kita agak tenang karena Justin Hubner sama si Jordi Amat nggak main, yang rada-rada emosional kan? Temperamennya. Iya, si Hubner. Kalau sama Hubner, biasa jambak-jambakan ini. Kan? Banteng itu. Nanti lawan Australia dia baru jumpa sama yang si Jackson Irving. Si kumis ya. Jadi dua setelah Piala Asia kemarin. Tapi kita memang kayaknya obrolan kita ini naik level ya Mon ya. Enggak naik level. Kalau kita bandingkan sama dulu-dulu ya. Kita bahas loh Indonesia lawan Brunei, lawan Singapura, lawan pasukannya Tuan Midin ya kan. Apa Malaysia sekarang kita ada gimana ngelawan gimana Ragnar Orathmangun melawan Al Bulaihi kan bahannya itu harus lebih digali lagi ya. Dan mereka juga punya pemain abroad juga ya tapi cuma satu orang ya. Baru mana? Transfer ke AS Roma kemarin Saud dari Itali Ahmed. Keturunan Itali enggak emang orang Arab Saudi. Besar di Arab Saudi main Liga Arab Saudi ditransfer ke AS Roma, pinjaman atau permainan kita tahu sih. Tapi belum ada main ya. Masih bagus kita lah, masih mantap kita. Bang Jai masih lebih unggul. Bang Jai main terus. Martin Paes. Seru nih. Ini debut perdana ya. Martin Paes enggak main. Aduh, lama kali. Karena dia sesuai aturan FIFA itu pendaftaran itu sekitar 2 minggu sebelum pertanding. Nah, jadi dia bisa didaftarkan itu kena waktunya dapat pas lawan Australia. Kenapa enggak curi-curi daftar aja kemarin, Bang? Apa? Si Martin kemarin mau pikir apa nih piala Pemda. piala Kades piala di Ramayadi bisa disulap ya. Jadi tetap formasi Bang langsung ke formasi kita langsung lah kayak tetap nggak bakal berubah sih formasi 3-4-3 udah Arab dulu kita Arab ke Arab Saudi. Arab itu dua pertandingan terakhir dia memakai dua formasi yang berbeda ini dari Roberto Mancini ya. Pertama yang terakhir itu 3-5-2.
Kemudian sebelumnya itu kalau nggak salah lawan Pakistan itu 3-4-3. Jadi dia melihat bobot lawannya, karena lawan Pakistan ini ini kacang-kacang ini untuk kami nih. Dia bermain sangat ofensif 3-4-3 dan menang 3-0 di Pakistan, main di Pakistan. Nah, tapi yang jadi catatan itu pemain belakangnya itu kecuali Saud ya, kecuali Saud. Nah, itu kayaknya tetap dipakai tuh Ali Lajami sama Al Bulaihi. Ini dua-duanya pemain Al Hilal sama kiper. Mancini sepele enggak ya sama Indonesia ya? Ya nggak bisa lagi disepelekan Indonesia karena apa? Ada ya? Memang bukan juga itu aja mon. Karena kalau dia melihat ranking, memang jauh. Bukan sebelah mata lagi, tutup mata kan. Jauh lah dari Arab. Yang lain semuanya di atas 100, kita sendiri di bawah 100. Di bawah 125 mana? Di bawah 125 yang main apa ini? Kita di tier 3 kan? Jadi. 1 itu 1 sampai 50. 51 sampai 100. Itu tier 2. Kita di tier 3. Tier 3 ya. Arab di tier? Tier 1. Tier 1 ya? Oh, 50 besar deh ya? 50 besar. Luar biasa. Dia berarti nganggap Indonesia ini tier 1 aja nih. Nah, karena ini ada Erick Thohir nih katanya. Ini tiga pesaing kita tier 1, dua pesaing lainnya tier 2. Kita ini yang tier 3. Berarti yang membuat dia anggapan tier 1 itu Erick Thohirnya kali ya? Presiden. Dia kan Inter Milan Mancini kan pernah jadi Inter Milan kan? Iya, pernah. Nah, kalau melihat dari strata gitulah tier itu ya bukan sebelah mata lagi tapi dua-dua mata ditutup. Tapi melihat pemainnya yang enggak lah. Tengok pemain Cina siapa? Bahkan bisa kita bilang lebih mengkilap pemain Indonesia dibanding Arab. Ini kenapa Arab itu sekarang agak naik liganya ya karena mereka menyuntikkan dana besar-besaran dan banyak pemain bintang masuk. Dihadirkan ke pemain bintang yang sebenarnya sudah Smayet. Masa peak-nya itu sudah tidak terlalu di masa peak-nya kan. Kayak Ronaldo misalnya, Neymar kan masa peak Ronaldo itu kan sudah lewat sebenarnya. Menjelang kan? Pensiun. Menjelang pensiun. Rata-rata yang seperti itu kan. Tapi belakangan juga ada beberapa pemain. Ada pemain. Brazil yang pemain masih muda masuk masih sana. Muda. Cuma kan apa mereka kan cara bakir pertamanya ya pemain bintang. Terus juga motivasi mereka untuk masuk ke situ kan berbeda kan, cari money, duit ya. Tapi menggiring De Gea kan nggak mau main di Arab karena dia memang masih, kalau De Gea itu mau main di Arab sangat besar uang dia dapatnya kan. Tapi kalimat De Gea itu kan kita bisa menyimpulkan dari kalimat De Gea, saya masih mau main di kompetisi Eropa. Level tinggi di Eropa, berarti kan tidak dianggapnya level tinggi kan. Nah, sementara pemain Indonesia itu mainnya walaupun tidak di klub yang kelas 1 ya, tapi kan Serie A, Venezia, kemudian di ada di Liga MLS kan. MLS itu nomor 6 loh di dunia. Ya, dibandingkan Liga Arab kan jauh kali. Liga Arab itu di bawah 20 besar kan kalau nggak salah. MLS nomor 2. Nomor 6. Serie A nomor 2 di dunia. Liga Belanda juga. Liga Belanda nomor 9 atau 10 sekarang. Nah, sementara pemain kita kan banyak di situ. Belum lagi kalau memang rumor-rumor yang beredar kencang belakangan ini benar kan, Tom Haye main di Dinamo Zagreb. Kan jauh lebih mengkilap kita dibanding mereka. Belum lagi kalau misalnya si Elkan Bagot sempat main di Ipswich Town. Premier League, Iya, siapa? Habner kan sampai sekarang itu masih terdaftar sebagai pemain Wolves. Dan dia sudah masuk ke benchnya juga. Bench utama walaupun enggak pernah main, tapi kan setidaknya itu Wolverhampton Ipswich Town, kemudian Swansea Oxford, Venezia yang di Belanda, ada yang di Groningen, kemudian yang di Liga Belgia kan Drenter, McLehen. Jauh lebih mengkilap kita mon dibanding mereka. Artinya kalau dari sisi peringkat kita jauh dipandang, nggak perlu dipandang sebelah mata, tutup mata. Tapi kalau kita lihat komposisi pemain per pemain, nggak tahu ya, aku kok agak-agak per individu kita optimis. Agak-agak ada perasaan yakin ini bisa paling tidak imbang gitu. Kalau aku ya, walaupun banyak kawan diskusi, gimana Indonesia? Kalah. Semua bilang kalah gitu.
karena melihat reputasi Arab Saudi kan, reputasi Arab Saudi dan dibandingkan dengan reputasi Indonesia selama ini memang kayak apa mon? Bumi dan langit? Enggak. Sama dasar sumur bor. Lebih dalam lagi ya. Lebih dalam. Langit sama dasar sumur jauh. Kawan itu udah langganan Piala Dunia. Sumur bor itu keluarnya minyak. tapi memang tren Indonesia ya di kategori manapun ya kan menghadapin tim-tim Timur Tengah terutama yang kemarin juga Argentina pun dikalahkan itu kan positif. Trennya bagus nih bang. Ini mungkin bisa kira-kira nggak ini? Oh, iya. Apa yang nyangkut dia ya? Tren ya, positif. Indonesia ini sedang dalam tren positif ya walaupun di U20 kemarin ada tim apa yang main di Korea. Awalnya gegap gempita, akhirnya kemudian ya kalah juga. Tidak konsisten. Tidak konsisten. Di sini ada konsistensi. Tapi mungkin karena udah pernah mengalahkan Argentina itu lupa gitu. Kita sih berharap ada kejutan lah dari tim ini. Setidaknya bisa mengimbangi permainan. Setidaknya bisa mengimbangi. Tapi aku kok agak merasa itu ya Bar ya, ada sedikit dalam hatiku. Yakin ya? Seri. Biasanya kalau pertama-perdama Indonesia selalu iya, Indonesia selalu jelek, kalah duluan. Iya gitu ya, ada nervousnessnya kali ya. Kayak anak muda film India. Tapi faktor perjalanan pengaruh nggak itu bang? Kayaknya habis umroh, terus perjalanan lagi dari umroh kan nggak capek, Mak. Mama capek umroh nggak kan? Nggak capek, Mas, bang. Agak makin spiritnya, kan? Spirit religinya bangkit deh. Jadi kan? Pemain tuh masa, jalur langit udah didukung. Betul. Ya. Walaupun lawannya tiap hari di situ kan? Tiap hari dia, dari rumahnya di situ ya kan? Tapi jangan salah, bang. Sama kayak dulu, ada yang tinggal di Siantar, tapi nggak pernah dia ke Danau Toba. Dekat atau ya? Padahal dekat kan? Paling 1 jam 2 jam bisa jadi juga ada juga orang Arab enggak ya mungkin karena sudah merasa karena udah pernah situ, sekali di situ kalau lahir di samping Masjidil Haram deh ya. Biasa aja udah di nengok aja itu. Tapi kayaknya kalau dari faktor fisik nggak terlalu ya soalnya kita udah 3-4 hari sebelumnya udah istirahat ya istirahat yang dikhawatirkan justru nanti ketika ngelawan Cina kan oh jalannya pelosok taruhnya di kota paling jauh Mak memang bukan fasilitas luar biasa, stadion cantik, cuma jauh. Penerbangannya udah kayak 2 hari 2 malam. Iya. Dan itu kan sama kayak Nebus. Iya. 2 hari 2 malam dengan nyambung-nyambung terus dia. Iya. Transit ya. Sama Cina, kayak Amerika. Peluang mencuri poin Cina ya kan? Iya. Peluang mencuri poinnya dari Cina juga. Mungkin karena itulah makanya PSS-nya Cina nunjuk kota yang jauh supaya. Iya. Salah satu strateginya. Strategi juga. Jadi formasinya gimana dong untuk yang Arab Saudi? Bakal Arab Saudi kita bagaimana? Sepertinya 3-5-2. Kayak mereka bakal agak 4-3. Enteng. Iya, kayaknya tidak terlalu menganggap Indonesia sebagai ancaman yang besar. Mungkin dia pakai 3-4-3 juga sama kayak Indonesia. Soalnya 3-4-3 pun bisa jadi nanti yang bakal jadi back cuma 2 aja, 1 back bakal maju ke depan. Saud ini aku belum pernah lihat mainnya. Belum pernah. Al-Lajami sama Al-Bulahime. Terutama Al-Bulahime. Kalau itu emang dua-dua brengsek. Nyentrik dua-dua mainnya. Sudah sangat sering dan memang pernah main di Piala Dunia juga kan. Nah, jadi memang pemain yang sangat berpengalaman ini Al-Bulahime. Kira yang ancaman Aldo Sari, nah Salim Aldo Sari. Ya, Salim Aldo Sari ini salah satu pencetak gol terbanyak Arab Saudi saat ini ya. Salim Sari. Terus ada Muhammad Kanu ini pun namanya lumayan besar juga di Arab Saudi ini, Muhammad Kanu gandang. Ini apa? Naturalisasi enggak? Enggak. Yang karena ada katanya dari Ghana, dari mana? Oh, enggak tahu sih kalau itu. Yang dari Mukhtar Ali itu sih. Ah, Mukhtar Ali ya, Mukhtar Ali. Somalia. Somalia. Ali, jebolan akademi Chelsea, sempat satu tim sama angkatannya Mason Mount kalau salah. Tapi nggak terpakai ya, akhirnya kembali ke negaranya ya. Kayaknya 3-4-3 kipernya tetap Muhammad Al-Owais. Kemudian kayak Iko Uwais ya. Iko Uwais. Jangan-jangan Iko Uwais orang Arab sebenarnya. Iya sebenarnya kayaknya. Muhammad Al-Owais. Kemudian backnya Ali Al-Bulaihi, Ali Lajami sama Saud Abdul Hamid. Nah, untuk gelandangnya ada Motep Al-Harbi,
Muhammad Kanu tadi ya. Muhammad Kanu ini kayak pasti Muhammad Kanu main ini pasti inti. Main inti di 352 pun dia tetap bermain. Kemudian ada Musab Al-Juwair sama Sultan Al-Ghanam. Ini kalau kita pakai apanya berdasarkan pertandingan sebelumnya, berdasarkan pertandingan melawan Pakistan yang mereka melakukan apa ya, ofensif. Ofensifnya tinggi lah kalau lawan Pakistan itu. Jordania kalah ya lawan Jordania terakhir. Lawan Jordania kalah. Jadi sebenarnya udah lolos itu kali ya. Iya, sebenarnya ini juga yang membuat ada sebagian pihak masih merasa ada misalnya peluang nih sedikit nih ya, bisa ada peluang untuk paling tidak membawa pulang poin lah, seri lah. Karena Arab ini 14 pertandingan terakhir itu hanya menang 3 kali kalau nggak salah. Dan sempat 3 kali kalah juga. Selebihnya imbang. Artinya kan secara performa, secara menyeluruh lagi nggak terlalu bagus gitu loh. Tinggal gimana kita memanfaatkan momentum aja. Iya, kan? Tidak terlalu cemerlang sebenarnya mereka. Termasuk ketika bermain di kandangnya sendiri beberapa kali kalah. Kandangnya sendiri kalah. Paling telah itu kan mereka imbang 0-0 lawan Thailand. Lawan Thailand ya? Jika Thailand bisa itu melakukan... kompetisi siapa? Sama? Perpiala dunia. Iya, perpiala dunia. Ronde kedua. Kan satu grup sama Thailand kan, tapi Thailand akhirnya kan... Kalah selisih gol. Arab itu masuk ke fase ketiga ini sebagai runner-up grup, bukan sebagai juara grup. Iya, 0-0 Arab Saudi. 0-0 kandangnya sendiri. Di kandangnya sendiri. Nah, jika Thailand bisa melakukan itu, kenapa kita nggak bisa gitu? Iya kan? Sementara kita dengan Thailand, walaupun mereka masih digelari Raja Asia, Asia Tenggara, dan semalam kawan-kawan di Thailand juga rada-rada, wah masih kami. Karena kalah kita di U20 kan. Yang U senior ini kan belum pernah ketemu sama Thailand lagi. Cuma sekali lagi ketika kita melihat komposisi pemain kita sekarang, rasa-rasanya ya kalau Thailand bisa, kenapa kita nggak bisa gitu loh. Betul. Walaupun Thailand waktu itu parkir gerbong kereta api, parkir tohon-tohon sama pesawat ulang-alik ditumpuknya ke dalam di gawang, nggak bisa gol-gol. Mungkin pemain kita bisa nelfon back Bali United itu, Elias Dola itu, nanya apa tips ya, tips lawan Thailand ya. Lawan Saudi. Itu salah satunya juga yang membuat bisa masih ya, ada peluang Saudi. Tapi media-media prediksi skor Indonesia bakal kalah 3-0 barang. Kayaknya nggak bakal setelah itu sih. Kalaupun kalah paling cuma selisih satu. Nggak segampang itu. Ya mungkin karena sebagian media prediksi ini rata-rata akurat juga memang dipercaya. Berarti dia ahli nujum berarti ya. Apanya kecenderungan Indonesia juga. Indonesia juga kalau main pertama itu kan tidak pernah nyetel gitu. Tidak pernah sip. Lawan Irak 5-1. Tapi ujung-ujungnya lolos juga. Ujung-ujungnya ya, lolos ya kan. Tapi pertandingan pertama itu selalu nggak dapat dia Indonesia ini. Nggak tahu kenapa. Karena mungkin orang banyak pertandingan ini tunggu-tunggu. Pasti banyak yang tunggu-tunggu. Pressure-nya besar ya. Cuma karena terakhir di main awal di apa, ini bagus juga untuk Indonesia kan. Pertama. Main pertama itu nggak di GBK, di luar dulu, jadi bisa, mental pemainnya nggak ini. Tapi bisa baca permainan Arab Saudi juga bakal gimana. Sempat tadi kita luar main di GBK terus kalah, terus main bakal jadi pukulan telat ya. Pukulan, karena di kandang pun kalah gitu kan. Ini kan, main di Arab ini. Apalagi kalau bisa seri kan. Bangkit mental itu. Semoga teman-teman TKI, TKW di sana nonton menuhin stadion. Bahrain aja kemarin luar biasa itu. Di mana waktu itu Piala Asia? Qatar. Bonus stadionnya tuh. Kayak main di home ya. Kayak main di home. Indonesia, Jokowi. Apalagi sekarang. Jokowi. Indonesia laku kan? Laku. Laku sama Indonesia di Arab. Sekarang udah berubah, Wong Prabowo. Belum. Jokowi udah mau ganti Prabowo. Iya, Jokowi. Prabowo. Yang satu lagi, No. Ada. Iya. Maju. Yang itu yang nggak jadi itu ya. Laku. Jadi dari sisi head to head bang, nggak pala jauh kali ya. Dari sisi head to head Indonesia memang menang sekali. 6 pertandingan terakhir selalu kalah, tapi cuma 1-0, 1-0, 2-1. Tipis-tipis ya. Tipis-tipis.
tidak pernah menang memang. Tapi permainan cukup mengimbangi dari. Tapi ini pertandingan ini kan apa ya? Ibaratnya jadi kunci nggak harus menang gitu. Bukan, enggak. Poin kan masih enggak jadi kunci harus menang, tapi kalau kita bisa meraih poin ataupun kalah imbang, tapi enak mainnya ya, membangkitkan kepercayaan diri. Karena setelah itu kan menghadapin tim negeri juga. Ini kan kita Australia. pulang ke Indonesia tanggal 10 main sama Australia. Australia lagi ngadapin. Karena kan kalau target PSSI yang penting kita masuk yang fase selanjutnya. Yang di keempat itu ya. Kemungkinan terbesar ini. Indonesia memang di fase 4 kalau memang apa. Makanya ngambil peluangnya itu ya, kalau nggak Cina sama Bahrain. Itu yang peluang kita yang paling untuk dapat poin. Kalau berharap Jepang, Australia, Arab Saudi, Qatar. Qatar nggak masuk ya. Itu paling Qatar sebelah. Nunggu mereka terpreset sendirilah. Saling mengalahkan di antara tiga itu. Berharap keajaiban aja. Siapa tahu ada main VAR, bisa dapat VAR ya kan. Tapi kayaknya kualifikasi pakai VAR nggak sih, Om? Pakai VAR, ronde 3 nih. Ronde 3 pakai, harus lah ronde 3. Cuman ini, itu Bang, melawan Thailand imbang dengan Arab Saudi itu sebenarnya jadi tolak ukur juga itu. Oh, ternyata Thailand hanya bisa imbang ya kan Bang? Makanya itu. Indonesia. Ya, kalau bisa pun menang Bang, ya kan lagi. Lah. Abang berpikir imbang, menang lah. Bisa lah menang. Nah, kalau Thailand bisa, kenapa kita tidak bisa? Kan gitu kan. Thailand nggak punya pemain-pemain di Serie A, kita punya. Thailand nggak punya pemain-pemain di ini, main di MLS, kita punya. Mereka paling jauh di Jepang. Belgia udah balik ke Belgia. Agak Thailand, Jepang kan agak-agak serumpun. Kalau job maksudnya main di sana. Iyalah, ya. Maksudnya kan agak dekat juga kan. Kalau pemain Jepang ya nggak usah dihitung. Pemain Jepang itu di mana-mana ya. Udah dia main di Liga Inggris dan jadi pemain utama. Kemana ya? Jadi bintang ya. Mitoma. Mitoma. Tadi yang dijambak rambutnya. Ini sekarang baik Bayern Munchen tuh. Oh, Korea tuh ya. Kalau yang suka jambak tuh di mana posisinya, Bang? Striker apa? Bertahan. Back ya? Tengah sebelah kanan. Ada pas lah sama Orat Mangun dia. Head to head. Kalau menurut Abang ada enggak trik-trik khusus itu nanti dari Sinta ya? Udah itu potong rambut. Botak ya. Heeh, biar jangan dijambak. Rambut apa? Kayak apa? Bajunya yang dijambaknya nanti. Badannya besar. Apa ya? Tapi secara pergerakan tidak terlalu lincah sebenarnya. Tutup bolanya bagus. Misalnya dia memancing, pura-pura jatuh aja, diving aja, sakit. Ya. Body-body sikit, jatuh. Marcelino apa nanti diinginkan, dek. Baru kena par, ya kan? Jangan cengal ya, dek. Jangan ya, dek. Marcelino. Apalagi Rafael Strike, yang buris gitu. Tapi Rafael Strike udah berisi loh badannya. Udah dapat menit bermain di tim utama juga. Udah berisi badannya, nggak elemer lagi dia. Kayak kemarin. Udah berisi badannya, walaupun tidak seberisi Bagot ya. Bagot serempat badannya. Gila. Bagot udah mulai ini deh. Habner nih, nunggu kapan bentuk. Habner nggak terbentuk-bentuk badannya. Kalau Bagot, ya tapi disayangkan lah Bagot. Masih perang dingin dengan SC. Striker kita belum tadi, striker ininya. Striker untuk Arab Saudi. Ada Aldo Sari pasti. Iya, Salem Aldo Sari dan siapa ini ya? Firas Albu Buraikan kayaknya. Firas Albu Buraikan. Ini kalau Salem Aldo Dohari ini pemain yang cukup senior kayaknya ya. Terus pergerakannya juga susah ditebak nih Salem Aldo Sari ini secara pergerakan. Kadang dia di tengah. Bisa ngelebar ke kanan, ya, ke dia, kiri juga. Liar berarti dia. Ya, dia ininya sebenarnya posisi tradisional ya, tanda kutip, itu gelandang. Seperti siapa ya? Gelandang serang lah ya, kayak Rafael Struik. Salim Al-Dosari, 33 tahun ya, pemain Al-Hilal. Caps-nya 86, golnya 23. Oh, termasuk. Ada juga nih level internasional. Ya, kalau Firas Al Buraikan 24 tahun, Al Ahli 41 cap 9 gol. Sebenarnya ada satu pemain ini. Dia sejak lawan kalau nggak salah lawan Mali atau lawan apa ya tahun 2023 itu terakhir bermain cedera dan dalam beberapa
pertandingan kualifikasi ronde 2 dia nggak dipanggil, nggak main. Tapi sekarang dipanggil. Namanya Saleh Al-Shehri, 30 tahun. Al-Hilal juga 35 caps, 15 gol. Wah, persentase golnya... Ya, gila. Jadi bisa jadi antara Salem dan... antara Firas sama Saleh yang main. Jadi target man-nya. Target man-nya. Tapi siapapun itu ya, semoga back-back kita nggak kalah mental. Itu loh, ada Bang Jai dan Jai. Bang Sandi kayaknya. Ya. Pak Sandi, Jai, Pak Sandi. Udah Pak Sandi sekarang. Karena udah nikah. Baru nikah ya. Baru nikah, ada Pak Sandi. Karena Sandi Walsh ketika bermain di McLaren itu, dua pertandingan terakhir, satu dia jadi starter, itu main di back tengah. Back tengah, beneran back tengah, sentral gitu. Nah, cuma kan dia kalau tidak back tengah itu bisa di back satu lagi di tengah kanan. Jadi wide center back kan? Wide center back. Jai Ijaz di Venezia itu main di tengah terus. Masuk kemarin waktu lawan Torino ya, main terus. Hampir jadi man of the match. Hampir jadi, ternyata gol. Iya. Gak jadi. Udah 7,7 apanya? Ratingnya. Ratingnya sebelum gol terjadi. Setelah gol jadi 7,3 apa 7,2. Kayak nahan beban kawan-kawannya dia. Iya, dia apa? Tulang punggung pertahanannya. Apa istilahnya itu, bawa beban tuh? Menggendong. Menggendong apa? Makanya disarankan dia udah pindah aja ke Torino kalau jadi. Tapi udah enggak bisa ya, karena dia tutup ya. Serie A udah tutup. Udah tutup. Ya, yang belum tutup itu kebetulan ini Liga Turki dan Liga Kroasia belum tutup. Ini dua-duanya mengincar Tom Haye nih dari Liga Turki, walaupun isunya sudah turun. Apa ada dua liga, klub Liga Turki ya, Liga Utama Turki mau Tom Haye, tapi yang sekarang sudah di angka 60% itu Dinamo Zagreb. Salah satu monster di Kroasia juga. Monster kan? Itu klub yang melahirkan Mateo Kovacic dan Luka Modric. Dinamo awalnya main di Liga Eropa kan, Liga Champion. Semoga aja yang terbaik aja untuk Tom Haye. Bayangin pemain kita main di Liga Champion kan, apalagi kalau jadi datang tuh Kevin Dix yang katanya sedang di menuju proses naturalisasi. Kevin Dix bakar besi. Kevin Dix yang dari mana tuh? Dari Copenhagen. Copenhagen Belanda. Tapi, tapi ada satu lagi bang. Tahun ini nggak masuk orang yang bakal mau masuk bang. Copenhagen Denmark. Iya Denmark. Denmark sorry. Yang ada satu lagi mau masuk juga katanya dari Amerika ya atau gimana tuh? Mana ada dari Amerika? Ada salah satu dia apa? Mau membela timnas juga. Ben Sampras sama Andrea Gassi. Bukan itu main sepak takraw. Yang mau masuk Belanda. Tapi gini ya. Mauro sama apa Ole. Apa antusiasme pemain-pemain yang apa ini? Istilah apa nih tuh bang? Bukan turunan naturalisasi. Abroad ini semakin turunan. Ini ya, makin berlomba-lomba mereka untuk ini, untuk gabung ke Indonesia timnas. Ya, gimana nggak berlomba karena udah masuk ini ya? Udah di ronde 3, sudah dekat nih. Makanya kalau misalnya imbang kita lawan Arab, kemudian menang lawan Australia. Kan ini ada jeda nih setelah ini, jeda 2 bulan, sebulan ya, sebulan. Di sebulan ini masih bisa nerima? Nambah pasti. Kalau aku bahkan isunya bisa memastikan itu. Kalau Indonesia Australia ada yang datang juga katanya. Mayangnya itu tadi ya Australia. Nah, itu belum tahu Jairo siapa yang datang. Masuk di Jairo. Nah iya. Jairo bisa. Jairo Redwell. Jairo Redwell pemain Crystal Palace. Soalnya dia udah di Instagram kan lagi heboh dia ditaruh Indonesia. Udah ditaruhnya bendera Indonesia. Jelas nih kode ini. Asal jangan kayak Indonesia nih. Topik aja. Menuju Indonesia emas kali memang ini ya. Kita tunggu aja kalau misalnya datang ke GBK nanti si Jairo. Nah, udah salaman ya. Kalau udah salaman udah jadi. Nonton aja lah. Kalau nonton udah jadi lah dia tuh kan. Kayak Nathan Cho kami kan. Belum salaman tapi nonton. Berarti udah... Nih, dipanggil lari. Ada kemungkinan lah ya. Kode. Kode keras. Makanya kalau kita berhasil di dua pertandingan pertama match day ini, kalau hasilnya positif, ini makin banyak yang masuk. Dua bulan jedanya. Tapi secara aturan main regulasi boleh bang ya? Saya mengalahkan Roberto Mancini. Kayaknya headline-nya bakal sebulan. Kalau wartawan itu ya, sudut pandangnya di situ ya. Kita kirim ke Malaysia nanti beritanya. Malaysia
Merdeka Games mau diboikot, diboikot sama apanya? Tadi kemarin ada teman dari Malaysia bilang, kami mau boikot Merdeka Games. Kenapa? Penyiram air keras satu belum dapat. Oh, si Faisal Halim. Ya? Faisal Halim. Kemudian naturalisasi pemain yang mau di naturalisasi nggak jelas, nggak ada yang mau. Kemudian tapi beritanya muncul terus ya kan, dan makin lama makin jatuh apanya pamor levelnya, nggak ada pamornya level pemain amatir Inggris, pemain Liga 6, nah, kayak gitu kan. Ke terakhir yang ini yang paling mereka tuntut itu apa namanya menuntut mundur si Datuk Midin, ketua FAM. Jadi sampai sejauh ini tiket online yang terjual itu baru di angka 3.000. Jadi 70.000 kapasitas stadion. Mereka main di mana? All semuanya. Itu kan beberapa pertandingan tuh kan. Jadi all yang terjual baru segitu, 3.000. Baru 3.000 yang terjual all pertandingan. Padahal mereka tuan rumah Merdeka Games. Iya, kita lawan Australia gak ada lagi tiketnya. Udah habis. 8 menit habis usah. Udah kalah war tiket Terror Suite band itu. kalah ya, kalah. Udah habis tiketnya. Nonton di TV aja lah kita. Nonton TV. Ya, kita teringatnya kita mau live reaction enggak? Lasat jam 1. Sekali tahajud dong. Nanti aja lah ya, pas lawan Australia ya. Pas lagi di Medan lah. Di Medan. Lagi di Indonesia enggak ada? Lawan Australia. Lawan Australia. Mainnya sore jam 7 malam mainnya. Pak Erik enggak ada mau ngasih tiket kita ke Jakarta gitu, Pak. Gimana? Erik mana nih? Enggak tahu Erik mana. Erik Ten Hag apa namanya? Erik Ten Hag. Soalnya Erik Ten Hag ntar lagi tuh. Betul. Tapi masih Erik apa? Masih trust orang nih. Masih. Ya. Ini Erik. Iya. Udah enggak pakai baju MU lagi orang bertanya. Semenjak digas Liverpool. Enggak, soalnya Ila mau ganti. Apa? Mau bukan penggemar Erik Ten Hag lagi, Erik Estrada. Erik Estrada mantan presiden Filipina. Filipina. Enggak tahu. Ya, semoga berharap Indonesia bisa hasil yang terbaik. Indonesia belum. Oh, belum tadi. Line up belum. Itu aja nih itu. Nata up siapa kan? Kiper. Nah, kiper sekarang kiper kita. Nandu. Martin Paz kan tidak bisa bermain. Jadi ada 3 pemain, 3 kiper yang dibawa itu Hernando Ari, Nadio sama Adi Satrio. Wah, sepertinya enggak tahu kita ya apakah Nadio atau Hernando kayaknya. Nando, antara dua itu. Beberapa pertandingan terakhir Hernando berapa kali blunder fatal. Ya, gitu ya. Termasuk ketika di Liga 1. Liga 1 kan di blunder, tim di klub dia. Ya, di Persebaya. Mungkin ketika dia melakukan clearance gitu. Efek karena ini Martin mau masuk kali ya. Jadi enggak fokus orang-orang nih. Kayak dari sebelum itu pun udah enggak fokus sih. Lagi sering blunder dia tidak tenang. Mungkin bisa jadi kedatangan Martin Paz sama Nadio ini bisa jadi pecutan juga untuk Hernandez. Nadio kan masuk lagi kan. Iya, justru makin mundur lah orang tuh. Bar. Itu jangan jadi atlet lah bang kalau iya, maksudnya saing. Udah pasti kalah saing tuh. Mana pernah jadi starter itu kalau udah Martin masuk. Abang jadi Sintayong gimana? AFF kan ada. AFF kan seslokal itu nanti. Beda lah itu kelasnya kan. Ya nanti kan. Kelas nasional. Ini kan dekat nih apanya, AFF November ya? Desember, diundur. Oh, Desember. Berarti Desember, aman. Habis November kita main nanti kan, Desember. Ada jeda lagi. Tapi kayaknya pemain abroad nggak ada yang dipanggil tuh, mana mungkin dikasih kan. Sekelas Jai Ijaz mana mungkin dikasih main AFF. Oh, enggak lah, kata klub. Kami mau lawan AC Milan ini. Apa pula kalian main lawan Brunei? Misalnya kan, Brunei lawan Malaysia. Kakak. Mau main lawan Inter besok ya kan? Tiba-tiba itu kan keren kan? Kayak Brunei, gitu. Ya. Ya kan? Level Indonesia gitu kan pemainnya kan. Main AFF lawan Brunei enggak dikasih ya masalahnya. Enggak, besok kami mau lawan Inter Milan. Udah mulai agak panggaran ya gitu ya. Agak panggaran juga. Iya. Enggak ya, pemain kami yang ini aja, yang pemain yang sana mau lawan Inter Milan. Iya. Tapi ya udah masanya lah Indonesia nih. Pada zaman-zaman berarti di level tertinggi. 3 back belakang siapa aja nih? Tadi siapa dulu kipernya? Kalau Ilham siapa? Nandu.
Nando kah atau Nadio atau Adi Satrio? Adi Satrio pernah main sebenarnya soalnya lawan lawan pernah ya? Nah, Adi enggak pernah main. Hah? Pernah juga. Main. Lawan juga. Lawan Vietnam waktu main di Jakarta kan dia super. Hmm. Dan di PSIS dia lagi oke oke. Ya. Uh-uh. Dibanding ini ya. Nadio memang oke lah di Barito, cuma kadang-kadang kan blunder banyak Nadio. Tapi kalau Adi Satrio safe betul sampai sekarang mainnya. Gol-gol ke gawang PSIS itu kan memang ya memang harus gol, memang ya. Kalau seorang pelatih Bang seandainya lah memiliki dia kayak kiper-kiper tiga kiper terbaik itu, indikator yang paling akhir itu apa yang menjadi tolak ukurnya? Siapa mental? Mentalnya tadi ya. Jadi dia itulah yang menjadi apa dia ya, pilihan dia ya. Oh, di latihan terakhir itu ya. Latihan terakhir kemudian sikap dia sebelum pertandingan. Itu perlu juga ya. Oh. Kalau dia ngangkat botol gini, tangannya gemetar gini, oh ini nggak siap nih mentalnya, ini nggak usah. Nah, okay. Berarti gitu. Ada pengaruh dia ya. Iyalah. Kadang kan memang susah juga jadi pelatih ini kan. Mempunyai pemain-pemain terbaik ya kan. Nanti ada yang merajuk, takutnya kan gitu. Iya. Pasti nggak tuh kira-kira Bang? Kalau merajuk itu mental berarti ya? Mental. Nggak ada bisa merajuk kalau udah kelas tim nasional, merajuk-merajuk nggak dipakai lagi lah. Masih banyak ngantri belakang. Yang terpilih aja pasti ngantri mau main ya kan. Apalagi yang nggak terpilih. Jadi back. Kiper lu, kiper siapa? Abang siapa? Aku Nando tadi. Nando. Bang Irawo. Nadio. Kenapa Bar? Kenapa bilang Nando? Ya itu tadi mungkin dia mengobati kesalahan dia, dikasih bisa kesempatan lagi. Jadi. Cocok. Iya. Bisa jadi. Nando, kalau Bang Irawo siapa? Kiper. Kayaknya perlu kiper dengan tubuh yang tinggi kalau di sini. Karena melawan Arab itu, tinggi-tinggi. Ya, Arab dan mereka kan tendangannya itu presisi itu. Nah, dia tuh bagus cuma kadang-kadang Hernando bagus, antisipasinya bagus, tapi ketika dapat pemain penyerang dengan tendangan presisi gitu, dia mau tembak ke sudut, betul-betul ke sudut itu, enggak ada bolanya, yang enggak dapat ke lawan Jepang mah. Terbang sana, enggak dapat, tipis. Apa? Enggak sampai, memang tangannya memang enggak sampai gitu. Bukan karena dia enggak tahu bola itu akan ke sana, dia antisipasi yang memang enggak nyampe gitu. Kecuali lawan Malaysia mungkin, cok sepak, up, mau disetel ke sana, lari bolanya masih dapat ya kan. Jepang, udah pakai kekeran ya kan. Kayaknya aku, power. Nadio atau Adi Satrio, antara itu. Nadio atau Adi Satrio. Lanjut ke back. Kalau tiga belakang pastilah Jai ya, Jai satu dan Rizky Ridho satu. Itu udah dua ya. Tempat yang pakem, kayaknya pakem. Enggak bisa diganggu juga deh, Bang. Lagi nih. Satu yang tanamannya. Apa? Ya. Tanamannya. Apakah Ferrari dipakai? Iya. Iya, Ferrari dipanggil ya. Atau apakah Ferrari atau Sandy Walsh gitu. Ferrari di Persija pun mainnya lumayan bagus ini. Lumayan. Cuma ini lawannya kan Arab. Iya. Kan beda sama yang sana. Kan. Sintai mau ngasih kejutan tuh iya. Ferrari tiba-tiba main. Hmm. Tapi kalau aku ya, sih Sandy Walsh ya. Sandy Walsh dia sedang on fire juga nih di liga. Walaupun setelah dua kali jadi starter, kemudian sekali ditarik keluar, habis itu sampai pertandingan terakhir itu main dari bangku cadangan terus. Malah saat ada satu kali ya kalau nggak salah. Liga Belgia itu kan sudah 5 kali atau 6 kali main ya. Dua kali itu dia malah nggak masuk line up sama sekali. Nggak tahu apakah masalahnya apa, kartu kuning atau apa, aku lupa. Tapi paling tidak dia sempat jadi starter. Dia bermain di posisi bukan di bek kanan dia main. Dia main di center back. Kadang di kiri, kadang di kanan, kadang di tengah. Itu. Kalau aku sih Sandy Walsh yang lebih enak ya. Sandy Walsh, Jai Ijaz sama Rizky Ridho. Rizky Ridho kan kalau di Persija main di kiri main kan? Main di kiri ya. Main di tengah kiri. Kiri tengahnya Kudela, kanannya Ferrari. Ferrari, ya. Ya. Untuk Nathan Cho, kayaknya mungkin ya. Kasihan di tengah sih Bang, kerja keras nanti. Oh iya. Karena kita kan backnya cuman cadangan Wahyu, Ferrari. Wahyu dan Ferrari. Berarti cadangan tinggal Wahyu. Stopper ya kan. Nah. Cuma kan ada beberapa pemain yang bisa double posisi kan. Bisa
Sandi bisa di situ, Calvin juga. Calvin Perdong bisa di situ tuh. Di situ juga. Dia di tengah kiri Calvin Perdong. Ya. Si ini pun bisa juga main. Sen Patinama kan? Sen Patinama. Sen Patinama ya. Bisa juga main. Kan Sen juga di liga sempat main di tengah juga sisi kiri. Iya. Banyak. Jadi keuntungan punya pemain multi posisi ya ini. Ya. Banyak pemain Indonesia api. Banyak punya stok pemain. Jadi kayaknya enggak perlu khawatir sih Sintayong. Malah ada tiga lagi stoknya kan yang belum main kan. Jordi Amat, Jasin Hapner sama Elkan kalau udah baikannya sama istri. Oh, ya. Itu. Tapi kalau aku ya idealnya mungkin Sandi, Jai Ijaz sama Rizky Ridho. Tengah. Asnawi kanan, Ferdom kiri, Tom sama Nathan. Nathan. Kayaknya itu udah pasang sih. Ya. Atau Ivar Jenner. Ivar Jenner lagi bagus-bagusnya loh di Jenner. Iya, track. Main 90 main terus. Ya, 6 kali ya, main. Ya, ada nyata ngecer nggak? Cedera. Ada nyata gol nggak ada ya? 5 kali main, 5 kali land up. Dan hampir-hampir tidak pernah diganti. Iya. Kemarin, diganti pun menit 70. Ya, kemarin bikin assist pertandingan terakhir. Nah, hanya saja melawan berduet dengan Tom Haye. Siapa yang mau mengalah jadi ininya kan gitu kan? Siapa yang jadi holding, siapa playmaker? Siapa yang jadi playmaker, siapa yang holdingnya? Kalau Nathan Cho kan sudah pasti dia akan menjadi holding. Nah kalau Ivar Jenner beberapa kali dicoba dia main jadi holding kurang jadi kuat. Holding kurang kuat dan ketika ada Tom Haye dia menjadi playmaker bayangan malah kebingungan gitu. Ya mungkin. Dia pelapis Tom Haye sih, kalau menurutku kalau Tom Haye habis, dia yang masuk gitu. Kambuaya dipanggil gak sih? Kambuaya dipanggil. Bisa jadi super sub juga itu Kambuaya. Iya, Kambuaya. Itulah kayaknya yang pas yang dibilang Akbar tuh. Asnawi, Nathan, Tom Haye, sama Calvin Perdong. Calvin Perdong gak ada obat lah masih. Di Liga Belanda pun ratingnya 7, 7,4, 7,6. Gak pernah di bawah 7. Gak pernah di bawah 7. Depan. Ragnar, Marcelino, Rafael Struik, Dimas Derajat ya. Atau salah satu dari Dimas Derajat dan Sananta. Ini udah ada pelatih baru mereka kan? Iya. Pelatih mantan khusus legend. Pelatih striker. Wih, ada ya? Ya, mantan striker timnas Korea. Yom Ki-hun. Jadi dia bilang, ada dia kualitas pemain Indonesia sebenarnya. Cuma nggak tahu dipakainya. Cuma nggak tahu. Nggak tahu menggunakannya. Dia seperti apa, Mak? Pendekar Wiro Sableng, ya kan? Dia tahu punya kemampuan. Kesaktian lah, ya. Tapi nggak tahu cara mengeluarkannya gimana gitu. Bisa dia mengeluarkan kadang-kadang gitu, tapi nggak bisa dikendalikannya, gitu. Masalahnya pelatih Korea itu kok sok tahu dia. Loh, dia kan sudah melatih. Pelatih okay. Itu kan begini yeah. Caranya. Kalau gitu. Mau nahan bola begini, cari balik badannya gini, habis itu tendang. Waktu tungus mau keras. Iya. Itu kan. Berarti sama kayak ilmu dalam ya, ilmu tenaga dalam ya kan, Bang. Semua orang selama ini ketika dapat. Dia dalam situasi seperti itu, dia enggak tahu bagaimana caranya menggunakan untungnya untuk mengeluarkan pukulan itu. Iya. Pukulan matahari misalnya kan. Iya. Kan? Kapan mengeluarkan pukulan matahari itu? Gak tahu dia. Ya. Jadi akhirnya berantakan semua. Betul. Lagi gak perlu pukulan itu dikeluarkannya. Lagi perlu gak bisa. Gitu kan. Lagi ke matahari dia dipukulnya matahari. Kualayan. Ini kan aku lihat video-videonya tuh. Potongan videonya ketika mereka latihan berapa kali. Oke Caraka gila kali loh. Tendangannya. Bagus-bagusnya. Oke Caraka apa siapa nih? Gawang itu sampai kayak nengok latihan Madrid. Kayak tendangan-tendangan Vinicius gitu. Tusut. Bisanya apa? Main kok kayak apa gitu bolanya tiki-tiki-tiki-tiki ya. Powernya enggak ada. Tapi ketika latihan itu ngeri gitu kan. Nah, mungkin saja ketika melihat dari perspektif pelatih baru ternyata mungkin lebih bagus hoki misalnya ya daripada Sananta atau Dimas atau Struik malahan kan ya udah masukkan hoki jadi apanya dengan ilmu baru yang didapatnya belum tahu kita lihat dulu karena kita punya 4 pemain yang bisa main di posisi depan
nomor 9 istilahnya ya. Nomor posisi penyerang tengah. Sananta, Hoki, Dimas Derajat, apa istri? Atau sebenarnya selama ini kita guna butuhkan itu bukan striker naturalisasi lah. Pelatih striker. Oh, bisa jadi. Tapi itu Bang, di rata-rata di negara lain ada yang seperti itu. Pelatih. Setiap posisi ada. Ada pelatihnya setiap posisi. Arsenal aja, pelatih bola mati ada. Iya. Berarti anak kalau Sintayong ya dulu aja lah kerjanya. Wah, dia kan itulah dia nge-brief kepala sekolahnya ya, iya. Kepala sekolahnya. Berarti guru-guru spesialis lah dihadirkan. Spesialis bola mati. Asal apa? Itu aja di yang kita juara AFF. Tim Indra Syafri kemarin ada pelatih servisnya tuh, makanya gol servis semua. Si Kadek Arel, Balgu Canggih bisa nyetak gol. Kayak sekarang tiap posisi, tiap permainan ada mahal ilmu itu ya, Bung Am ya. Mahal ilmu itu betul. Kalau Bapak misalnya spesialis jilat lidah bisa masuk ini. Ada wasit gitu. Pada spesialis bola rebound ya kan. Iya, gitu juga ya. Memprovokasi wasit ya kan. Iya. Lama-lama nanti sepak bola ini ada ilmu apanya nih? Ilmu spesialisasinya ini ya kan? Adalah. Ada yang spesialisasi ya, diving. Iya, betul. Iya, spesialisasinya. Kayak dokter kan, hati-hati, mata, hidung. Kalau ini sepak bola striker, bola mati ya kan. Bola muntah pun ada nanti tuh. Bar. Bola rebound maksudnya ya kan? Jadi kira-kira pendek skor. Wasit. Siapa wasit kira-kira nih? Belum wasit. Tahu kita. Belum tahu. Wasit yang kita prediksi pemain aja. Wasit enggak inilah. Kita bilang kita puji-puji wasit Australia, hancur. Masuk angin juga. Pertama bagus, habis itu enggak ya, ya kan. Kita memuji orang ketika kita diuntungkan. Betul. Kalau kita dirugikan kita gas orangnya. Robot jadi, aja wasitnya enggak bisa robot. Jadi, biarkan aja lah wasit nanti lah itu. Asal wasit. Jangan wasit yang kemarin lah. Wasit Thailand itu. Wasit Thailand jangan lah. Dendam kali kayaknya ya. Wasit Thailand deh. Jepang aja lah, udah nambil tengahnya. Robot aja udah jadi wasit netral. Ini memungkinkan wasit Eropa kan dipakai kan? Asia aja lah, wasit Asia. Kalau Asia aja. Oh iya. Betul. Ini kan penyisian Asia. Tapi dekat dari negara netral ya. Iya. Negara netral. Soalnya dari apa yang lolos lah kali kan. Dari inilah, dari Madagaskar lah, Madagaskar. Dan di luar dari negara yang bermain. Ya. Jadi tidak bisa wasit dari Cina, tidak bisa dari ini. Mungkin gitu. Yang beda grup mungkin. Yang beda grup. Jepang, dari Korea. Korea nggak? Korea bisa. Walaupun pelatih kita orang Korea kan. Thailand bisa. Misalkan yang cinta yang maki-maki wasit aja, soalnya ngerti wasit. Ketahuan aja kalau wasit Korea. Kau maki aku gak ya? Kau maki aku ya, katanya. Awas kau kena kartu kau. Skor. Pak Iman dulu. Pak Iman belakangan biasa ya. Menyesuaikan ya. Hilang. Skor 2-1. Menang ya? Menang lah. Siapa? Indonesia. Lebih ragu. Lebih optimistis lagi. Dia lebih bagus Bang. Harus Indonesia. Harus Indonesia dia. Ada prediksinya yang agak berat juga memang. Aku 1-1. Satu sama. Indonesia bisa nyetak gol duluan ini. Luar 1-0 Arab Saudi. Kenapa kok kayak agak chemistry sama Akbar nih ya? Oh, iya. Dibanding dengan kru yang satu lagi itu ya. Mana dia enggak nampak? Oh, dia pon. Coach Eri. Mama udah pesan baju sama dia enggak? Alah, sok angin langsung. Aku udah bilang, "Mak, jaket ya, kalau jangan lupa." Jaket pelatih dia itu ya kan. Atau baju tandingnya biasa cantik itu kan. Kalau biasa. Tapi jauh dia tanding, Bang. Di mana? Di Bandar Aceh dia. Bandar Aceh dia. Iya. 1-0. Aku 1-0. Sama Maya, sama Akbar, 1-0. Berarti menang, kalah, seri. Menang. Jadi kita nggak mungkin kalah. Salah. Kita nggak mungkin menang, salah. Kalah, seri. Kita kalah gitu, Bar. Arab Saudi. Kalah Indonesia. Indonesia. Indonesia menang, kalah. Indonesia kalah. Oh, kalau gitu agak berseberang lah. Aku Indonesia menang 1-0. Oh, berarti kau sedih lah. Tuh pikir Akbar menang Indonesia. Siap-siap lah kau dibully. Terlagi nih, Bar. Katanya kalah sih. Yang pakai kacamata tinggal di sana di hutan katanya. Secara hitung-hitungan kan memang wajar. Kalah Indonesia itu kalah enggak apa? Bukan sesuatu suatu hal yang luar biasa. Yang apa? Hina kali gitu ya. Ya memang hitung-hitungan di atas kertas ya kalah gitu. Thailand aja bisa imbang ya kan? Thailand. Ya, secara
tradisi mereka unggul. Dua, mereka tuan rumah. Tiga, pelatihnya oke juga, walaupun pelatih kita oke, ya kan? Nah, faktor-faktor yang membuat Indonesia punya potensi untuk itu, satu, Thailand sekarang secara kualitas Indonesia, pemain-pemainnya banyak yang lumayan bermain. Kemudian, ya itu tadi, Thailand bisa seri. Kalau Thailand bisa seri, kenapa kita enggak, gitu kan? Ada, Akbar ada alasan kenapa? Kenapa? Indonesia kalah. Kosong, kenapa? Soalnya abis umroh. Rekor kita, striker kita itu masih agak labil nih, yang bisa jadi goal getter kita belum ada. Selalu ada JJ nanti kita. Itu jangan-jangan am sesuai namamu Ilham, yang bawa tak itu yang tak gol nanti am. Siapa yang bawa? Ragnar, orang Mangun. Dia yang tak gol nanti. Tendangan pojok. Iya. Mama udah nengok. Rawang deh. Rawang. Oke. Indonesia zaman kemasan ini ya. Masuk orang tuh. Berarti besok kita Jumat dini hari. Enggak lah, jam 11 mainnya. Enggak, jam 1 malam, Bang. Jam 1 malam, Bang. Jumat dini hari. Itu cakap-cakap di TV dulu. Cakap-cakap dulu ya. Sampai tidur orang baru dimulai ya kan. Jam 1 juga mainnya. Sama kuis-kuis lah kalau Bapak suka ikut kuis. Ya. Tapi seru juga tuh. Apa? Jam 1 itu. Iya, Lebrexen. Oh, kalau Lebrexen itu top. Bukan di bawah, Mak. Masalahnya pendukungnya itu cocok kali tuh, makanan malam semua tuh kan. Martabak, Bang. Martabak. Apa lagi tuh? Enggak ada jualan martabak telur lagi jam 1. Nasi goreng. Ya kita kondisikan lah ke kulkas dulu. Enggak panas lagi. Mie ayam mamut. Wah, sedap tuh. Udah lama enggak makan ayam. Kurma kita beli lah, kurma. Kurma. Oh, kurma makanan pendukung Arab itu. Udah kita lawan Australia aja nanti. Lawan Australia aja enak ya kan. Satu main jam satu. Soalnya cuma kan ngantuk ah. Enggak ada operator kita pulang. Operator irit. Irit semua. Malam Jumat kan. Enggak Pak Cipai mirip sama siapa dia? Ya Pak Cipai dia apa bersemedi. Motor lagi mau ke GBK. Oh mau ikut apa dia misalnya. Datang apa? Paus. Ya wis. Oke, okay. Bungkus. Bungkuslah. Besok kita apa ya, Timnas D. Kita besok ya. Iyalah Kamis besok kan, Kamis dini hari. Kamis malam. Kamis. Kamis lewat tengah malam sedikit lah. Jumat pagi kali. Jumat pagi. Jumat pagi kali. Mio mau dibahas enggak salah ya? Keton kita bahas rumah. Ketua apa itu? Skip aja. Skip. Pon. Ya, lagi kalah soalnya. Gak pernah lah yang menang gue tengok. Kalah aja. Pas menang gak dibahas tapi. Pon apa perlu dibahas? Aduh, kan kontrol rumah. Kita tuan rumah. Sikit kelapa lah. Sejauh ini. Udah mau mulai dibuka lah. Baru satu mas kan? Ya belum dibuka. Dibuka tanggal 9. Oh belum dibuka bang? Belum. Tanggal 9 tapi. Tapi udah ada pertandingan ya? Pertandingan sudah pemain apa? Cabang sudah dipertandingkan. Di mana pembukaan? Ada futsal, ada senam, ada hoki, ada baseball, ada kriket. Kriket sudah selesai malahan ya. Sudah selesai. Sumut dapat medali dua-duanya. Kriket olahraga India tuh, Mak. Olahraga India ya. Banyak talent-talent kita di Sumut ini berarti. Apanya tuh? Pukulannya tuh kayak pukulan dayung sampan itu. Wow, ada enggak? Kena mah kepala cuman tuh. Naning juga ya, Bang. Gila. Dapat 2 emas Indonesia apa? Sumut, satu lagi emasnya dari paramotor. Paramotor tuh. Paramotor itu paralayang, tapi pakai motor di belakangnya. Jadi dia bisa lebih jauh. Itu kemarin video ada yang nyasar itu. Ya. Kemana? Dan itu apa ya? Ke rumah warga. Di Aceh. Di Aceh mainnya. Pembukaan di Aceh ya? Pembukaan di Aceh, penutupan di semua. Nah, jadi cabang-cabang yang beberapa cabang yang populer main di Sumut. Pak Jokowi lah ya. Kecuali bola ya, bola main sana. Bulu tangkis main di sini. Basket. Basket di Aceh. Di Aceh. Basket di Aceh. Gulat di Binjai. Gulat di Binjai. Sambo di Binjai. Binjai olahraga bela diri semua ya. BMX di sini, kemudian tinju, berkuda, tinju di Siantar. Ya? Berapa cabang bang yang diperlukan? Catur juga. Karu. Jauh ya? Miki Holiday. itu paling sedap tuh mah. Gak ada kamarnya yang jelek. Iya. Sambil apa dia? Main wahana. Talanya gak dikasih ya. Peliput. Cuman tunggu bang. Di kamar. Persoalannya gini, itu waktu Berwanas apa yang cerita itu? Kok ada cerita-cerita? Apa? Menyebabkan kekalahan itu apa? Berasap. Apa berasap? Kepala berasap. Main sekali 2 hari, Mak.
Kalau biasa kita keluar keringat dari bawahnya itu asap sekali dua hari. Main di mana? Di sauna main ya? Dua kali sehari mainnya. Kan Banjarmasin itu kan panas. Oh, Banjarmasin main. Pagi main, sore main. Pagi main, sore main lagi. Berasa. Udah lah, cawe semana. Kami kalau masuk semifinal, jangankan lari, Pak. Jalan pun enggak bisa. Itu kan apa? Di hotel ada tangga turun ke bawah. Bayangkanlah turun. Udah gelegetar gitu kan. Pon aja nggak main sekali dua hari mah? Iya. Dua kali sehari pon? Tapi kalau andai-andai pon sekali main hari ini besok main lagi kan? Bang. Recovery-nya cukup. Kalau kau bayangin lah yang bukan atlet, kayak aku udah 40 lebih, hampir 50, ya kan? Main dua kali sehari. Apa nggak berasa? Berasa. Patus rambut abang udah kayak apa ya kan? Teriak sama pelatihnya. Asap ya. Jadi kalau bilang pelatihnya kalau udah nggak sanggup teriak aja berasa. Teriak berasa. Semua teriak berasa. Teriak aku ada pelatihnya juga? Ada. Pelatih kami pelatih futsal PON yang di Papua. Pelatih futsal Sumut yang main waktu PON Papua. Nah sekarang karena terjadi beberapa politik olahraga ya, dia tergeser. Oh, olahraga ada politik. Ada lah. Federasi. Teringat aku kalau juara... Mas, berapa dapat bonus dari? Tergantung gubernur ya. Kalau ini enggak. Yang tahun lalu enggak dapat. Enggak ada. Padahal modal kami, Bisa digabung nih di ramai. Ini efek daripada ketidakpedulian waktu kemarin. Iya, nah, ini dia berdampaknya sekarang. Kalau yang kemarinnya lebih parah lagi. Enggak, yang setelah diumumkan tapi akhirnya enggak jadi. Bapak itu, banyak emas. Pokoknya kami setengah dari PON. Bonusnya? Nah, waktu itu bonus PON itu 1 miliar. Enggak. enggak sampai lah setengah ya. Jadi waktu itu PON 200. Plus duta, Bang. Ya, 200. Olimpiade itu 6 miliar, Mak. Masa di sini PON 200. Jadi waktu kami Perwanas itu 25 kalau enggak salah. 25 juta. Malah nganggo, apapun tidak. Tahun ini kan ada setengah harapan, setengah tidak harapan kan. Iya. Bisa jadi beliau lagi kan gitu kan. Iya. Nah, makanya di sana pun ada nggak nih? Ngawang-ngawang lah berarti kalian sana ya. Iya, tinggal berasap. Ini mau juara atau nggak? Berasapnya lah, main berasap. Selain semua berasap, Mak. Satu tim itu berasap. Udah berasap kepala ya kan, terakhir mulut pun nggak berasap ya, Bung Amel. Aduh, habislah. Nah, itulah. Akhirnya dapat medali apa kami? Timah. Timah itu berarti nggak perunggu nggak perak ya, nggak iya. Perunggu nggak perak, timah ya. 60 juta juga sehari gajinya. Kalau timah masih mending. Itu PT Kuningan. Kalau Kuningan dapat apa? Kemarbon sana lah Bang jual. Atau aluminium. Oke, Bung. Empat final. Ini kalah empat final kami juga. Iya. Oke, Bung Akbar, tutup. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya Indonesia menang. Indonesia emas. Dia enggak. Dia Indonesia kalah. Gimana dia mau nyimpulkan? Siap-siap kena bully lah dia. Hati-hati. Akun-akun disamarkan bang. Bar. Iya, baik. Aduh, udah banyak orang dah. Kesimpulannya yang umroh itu terjabah doanya. Amin. Salur langit. Oke, Tribuners. Sampai berjumpa malam Jumat. Hidup Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.